Tapi dalam logika saya, kalau kita bernafas kan menghirup oksigen, dan kita keluar menghembuskan nafas, itu kita menghembuskan karbon dioksida. Anda bisa bayangkan selama berjam-jam, 6-8 jam, tenaga kesehatan yang tenaganya sangat diperlukan itu diperas habis itu, yang mau nggak mau kita harus 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 pahami bahwa secara mental pun mereka mungkin bergoncang harus menghisup menghirup karbon dioksigen karbon dioksida maksud saya itu selama enam delapan jam <silence> uh, hari atau kemarin ya persisnya kita dapat kabar gembira karena kementerian keuangan membatalkan membatalkan rencana memangkas insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Kemarin beredar kabar ya kan tanggal 1 Februari itu ada beredar surat menteri salinan maksud saya, salinan surat Menteri Keuangan nomor 5 S eh, nomor S strip 65 MK titik 202 strip 2021 20 bertanggal 1 Februari yang ditujukan untuk Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin. Nah sebetulnya surat ini adalah jawaban atas surat Menteri Kesehatan sebelumnya tanggal 21 Januari 2021 tentang permohonan perpanjangan pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan peserta PPDS program pendidikan dokter spesialis. Nah Surat tertanggal 1 Februari dari Sri Mulyani kepada Budi Gunawan Sadikin itu menyatakan intinya satu, menyetujui perpanjangan pemberian insentif. Oke. Okay. Yang kedua memotong. Memotong insentif bagi nakes kesehatan sebesar 50%, 50% dari sebelumnya dokter spesialis 15 juta dibotong jadi 7,5 juta untuk tiap orang per bulan. Dokter umum dan dokter gigi 10 juta dipotong jadi 5 juta. Bidan perawat darinya 7,5 juta dipotong jadi 3,75 juta. Dipotong, 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 dipotong. Tapi saudara tahu bagaimana reaksi keras, ya kan? ID sendiri, Ikatan Dokter Indonesia juga mempertanyakan, mempertanyakan kenapa ini dipotong, ya kan? Misalnya di uh, Kompas, protes Sri Mulyani soal pemotongan insentif, IDI Jakarta, IDI Jakarta insentif nakes jauh di bawah gaji pegawai KMU. Ini berita Kamis 4 Februari kemarin, kemarin ya, jam 12.43 diturunkan oleh Kompas ya. Uh, ini jadi ribet begini-begini. Ya, nih ya, tuh ada beritanya. Itu kata berita ini, Ketua Ikatan Dokter Indonesia ID DKI Jakarta Selamat Budiarto memprotes kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memotong insentif tenaga kerja. Selamat menilai kebijakan itu tidak tepat karena para tenaga kesehatan saat saat ini tengah berjuang untuk menghadapi pandemi 19 yang kasusnya masih terus meningkat. Tanpa surat ini kita juga tahu banyak bagaimana korban nakes yang berguguran. Angkanya sudah lebih dari 500 orang. Gugur. Mereka di garda depan dengan risiko sangat tinggi tertular COVID. Dengan kelelahan yang luar biasa. Dengan APD yang ketat. ya kan, Masker yang dipakai tanpa henti. 6-8 jam itu. Menurut saya yang awam. Itu bisa jadi penyakit. Saya awam ya. Saya awam. Terutama tentang kesehatan. Tapi dalam logika saya. Kalau kita bernafas kan menghirup oksigen. Dan kita keluar menghembuskan nafas. Itu kita menghembuskan karbon dioksida. Anda bisa bayangkan selama berjam-jam, 6-8 jam, tenaga kesehatan yang tenaganya sangat diperlukan itu diperas habis itu, yang mau nggak mau kita harus 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 pahami bahwa secara mental pun mereka mungkin bergoncang, harus menghisup menghirup karbon dioksigen, karbon dioksida maksud saya itu selama 6-8 jam. Makanya tidak mengherankan kalau mereka bertumbangan Tewas, gugur. Nah, ini protes-protes protes semacam ini sudah disuarakan banyak pihak, anggota dewan, pengamat. Kemarin saya juga sudah buat uh, vlog semacam ini. Saya katakan kalau memang benar dipotong itu tidak benurna, bernurani. Nah, ternyata hari ini kita baca berita itu di, di dibatalkan. Nah, tapi seperti biasa, seperti biasa bantahan-bantahannya itu tidak merasa bersalah, saudara tidak merasa bersalah. Jadi bagaimana ya? Eh uh, pejabat-pejabat Kementerian Keuangan kali ini lewat Askolani Dirjen apa itu ya? Itu membantah bahwa tetap akan diberikan. Jadi seolah-olah opini publik yang terbentuk kemarin itu salah. Nah, tanggal 1 2 3 4 Empat hari itu opini publik itu salah. Tidak ada gitu loh. Lah, ini kan ngeles yang luar biasa. Lah suratnya beredar salinannya, maksud saya salinan beredar kemana-mana, jelas-jelas Sri Mulyani kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan menyetujui perpanjangan pemberian insentif, tapi dipotong. Semua salah di mana publik gitu loh. Ini kebiasaan pemerintah ngeles, nggak ngaku, dan yang paling penting tidak pernah merasa bersalah yang ditandai hampir tidak pernah. Pemerintah minta maaf atas kelalaiannya. Kalau kalau pinjam kata Rocky Gro atas kedunguannya, gitu loh. Tidak pernah minta maaf. Bahkan kalau surat ini kemarin tidak diprotes, rencana Sri Mulyani tidak diprotes, tidak ribut publik, anggota Dewan sebagainya, hakul yakin, <laughs> hakul yakin lagi salah juga ya, hampir pasti, hampir pasti pemotongan insentif nakes ini akan terjadi. Bayangkan ini beberapa berita ini sungguh-sungguh sangat memiriskan ya, memiriskan sampai si tadi si selamat tadi ketua IDDKI tadi mengatakan ya kan dia mempertanyakan alasan Kenapa itu dipotong? Sebaiknya direvisi. Penghargaan jangan dikurangi karena taruhannya nyawa. Masuk akal wajar. Bahkan dia bilang mestinya penghargaan itu ditambah insentifnya justru bukan dikurangi. Tapi dengan gaya satirnya dia mengatakan, uh, dia mengatakan kalau negara nggak punya uang, oke okay, nggak apa-apa kami juga rela tidak mendapat insentif. Ah ini menarik sekali ini kalimatnya eh nih. Uh, Dia bilang begini. kalau negara nggak punya uang nggak apa-apa kami nggak dapat insentif tapi ya ada yang bilang gitu tapi pegawai Kemenku juga jangan gajian dong <laughs> karena menurut dia yang diterima insentif itu masih jauh lebih kecil dibanding take home pay gaji bersih yang dibawa pulang oleh pegawai Kemenku dan kita memang tahu bukan rahasia lagi bahwa ke pegawai Kemenku ini memang mendapat gaji insentif lebih tinggi dibanding pegawai ASN ASN yang lain yang ada di badan dan kementerian lainnya. Aduh, kemarin kita jadi tahu begitu rencana Sri Mulyani ini terbongkar gitu ya, suratnya beredar itu ada orang pada bunyi. Ini coba bayangin saya nggak usah baca beritanya aja. Insentif dipotong 50%, nakes ICU COVID-19 di Semarang pasrah. Bayangkan, rakyat tidak bisa apa-apa. Rakyat pasrah. Bunyi nggak didengar, protes diabaikan, kalau lebih kritis bisa dikriminalisasi, makarlah, ujaran kebencianlah, menebar kebohonganlah dengan undang-undang super karet ITE itulah. Jadi memang ini luar biasa. Kemudian ada berita lagi, kita juga baru tahu bahwa nih, ini ada berita bahwa insentif yang periode yang lalu saja tidak lancar pembayarannya. Bayangkan, banyak nakes belum terima insentif. Ya Rab, sekarang malah dipotong. Nah, ini coba berita nanti insya Allah kita, kita, kita naikkan ini screenshotnya. Ini ini benar-benar luar biasa, saudara. Saya, aduh. Jadi bantahan dari Kementerian Keuangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dirjen Askolani itu, hanya menegaskan membantah bahwa tidak ada pemotongan. Nah, bahwa tahun ini 2021 yang setelah berjalan dua bulan ini akan diberikan sesuai sama dengan tahun 2020. Askolani sama sekali tidak menyebut surat Sri Mulyani kepada Budi Gunadi Sadikin yang jelas-jelas, jelas-jelas. Salirannya beredar ke publik jelas-jelas dipotong tidak ada kata maaf maaf saudara bla 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 kemarin kami bermaksud begini karena keuangan kami begini negara begini nggak ada dan buat pemerintah kata maaf itu sepertinya memang sebuah sesuatu yang sangat mewah sangat mewah langka sehingga dikip baik-baik tidak dilepas apalagi diobral rakyatku mohon maaf rakyatku mohon maaf nggak ada sudah terlalu arogan rezim ini dari hampir semua lini Hampir semua ini terlalu arogan, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa ah ini paling penting lagi tidak, tidak ada rasa menzalimi. Penguasa kita terhadap rakyatnya dalam konteks ini adalah para tenaga kesehatan yang kita tahu persis, saudara kita tahu persis, mereka berjibaku, mereka uh, mempertaruhkan nyawanya, mereka, aduh. Ya, tapi kali ini, oke okay lah. Kali ini kita tetap bersyukur sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa, hamba Allah yang Maha, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Kita bersyukurlah, kita berterima kasihlah bahwa rencana edan ini, rencana tak bernurani ini, dibatalkan walaupun dengan dua catatan, dibatalkan setelah publik, rakyat ribut walaupun pembatalan itu sama sekali tidak. Menyertakan permohonan maaf kepada rakyat yang nah saya sering mengulang, dan sengaja saya ulang-ulang, yang membiayai semua gaji, fasilitas, wewenang, kekuasaan para pejabat publik itu termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Oke, dari saya sekian. Sekali lagi, semoga bermanfaat dari Edi Mulyadi untuk Forum News Network FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.